Dekat amal ba'du. Yang kita kasihi Fadil Tuan Imam, Tuan Imam Bilal, jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimah, tetamu Allah yang dimuliakan sekalian, kita syukur nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ini. Terlebih lagi nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk sekemuncak. Paling besar sekali tujuan Allah beri nikmat ini nak suruh ingat ke dia, tu Tuan beri nikmat. Nak suruh kita ni buat ibadah dengan nikmat tadi, bukan saja nak seronok, nak guna, nak pakai, hak tu hapus, hilang lenyap belaka. Tapi dikala guna pakai itu mendatangkan pahala, hak inilah kemuncak tujuan Allah Ta'ala beri nikmat. Maksudlah nikmat subuh badan sehat, nikmat ada harta, nikmat ada anak beranak, nikmat juga ada kekuasaan dan seumpamanya. Semua ni nikmat ujian Allah Ta'ala belaka. Jadi kita minta pada Allah beri kekuatan pada kita ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya dalam melaksanakan ketaatan dan juga meninggalkan kejahatan, melainkan semua hakmu belaka ya Allah memberi. Kalau lock pada kami ini, mungkin boleh buat hari ini, esok dah buat pulak. Nak buat kadang dah ingat pulak. Betulahlah dah ingat nak buat terus ni. Jadi kita minta Allah Ta'ala bimbing sama-sama kita lah. Dalam masa yang sama kita minta Allah beri nikmat ini, kita tidak dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimah, tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Sebab tu kita disuruh sama-sama supaya ingat dua perkara, ataupun ingat perkara yang paling besar sekali, iaitulah bila nikmat ini kita salah guna, maka ia mendatangkan murka Allah, dosa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu katanya Luqmanul Hakim kepada anak dia, dia kata, ya bunai, wahai anakku, ija'al khotoyaka baina ainaik. Mengambillah dosamu tu, banyak tu, ambil buat hitung kira sama. Pas letak mana? Letak di antara dua mata. Ingat sama dosamu, letak antara dua mata. Yeah. Tak ingat benda lain, tak nampak benda lain. Nikmat Allah beri banyak ni, salah guna banyak mana. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah lah. Hak lain daripada itu, hak lain daripada itu. Jadi dia kata letak depan mata, nampak sama dosa. Wa amma hasanatuka fa ilhi ila man la ila 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 man la yansa an yuhsiha. Adapun hak membuat baik-baik ni, amal soleh ni, ibadah-ibadah ni, mu tak usah buat kira lah. Fa'il, biar ke dia, lock ke dia, lalaikan dia, tak usah duduk mikir. Tak usah berasa lebar, duduk berasa alim, duduk berasa banyak amalan, berasa apa lagi. Habis berlalu, habis berlalu. Jangan duduk berasa, berasa hebat, rasa besar, rasa cukup dengan ibadah-ibadah tadi. Dan tinggalkanlah ia kepada yang tidak lupa untuk nak menghitung. Kalau mung tu tak ingat sama nak hitung, mungkin tak tepat, tak betul. Jadi senang hak baik tu mung tak sawak kira. Buat tinggal ya. Tinggal pada siapa? Pada Allah. Allah ni hitung tepat. Kira-kira dia tepat. Ia tak akan lupa apa benda hak membuat. Itu pesannya Luqmanul Hakim pada anak dia. Muslimin muslimah. Lepas tu nikmat Allah beri ni syukur. Antara nikmatnya nikmat sihat Allah beri pada kita ni. Antara sebesar-besar nikmat, nikmat sihat. Kalau nikmat lain tak beregu dengan sihat tak jadi. Nah. Nikmat sihat tak ada nikmat lain jadi. Nah. Nikmat sihat tapi binti hadaklah kocek. Tidur jenera. Pasal sihat. Belam-belam mikir witi hadok perut lapor. Dah sakit perut je lapor, tidur lah ada je nera. Kalau mak tidur malam tu sedak je. Kalau piti tak ada lagi, esok kena pergi cari guana-guana kira tu. Tapi sehat. Sedak tidur sampai dah bangun subuh lah. Belam-belam piti tak ada, tidur sedap subuh tak bangun. Bayang. Tapi kalau sakit piti banyak, tak boleh tidur. Pakai subuh tak boleh tidur.
Lalah je kata, dah ada jenera tidur dah, alang-alang subuh dah ni, mayang subuh lah. Nak ada pula mayang subuh. Tu kata, muslimin muslimah, tetamu Allah yang dimulakan sekalian. Sebab tu katanya Syekh Mustafa Sibai, dia kata apa? Dia kata, hasiratun baliyah allati tanamu fiha wa anta sahihun khairun min hasirin zahabin allati tanamu fiha wa anta maridun. Tika hak membuat lapik untuk tidur, tika yang lusuh, kira-kira boleh tahu dah, tapi mau tidur dalam keadaan sihat, lebih baik daripada tika yang bersalut dengan emas, dibuat daripada benang emas umpamanya, dijahit mah, tengok tilang lembek dia, mah kayanya dia, tapi mau tidur dalam keadaan mu sakit, maka lebih baiklah tika hok buruk sani tapi sihat sedak tidur. Tu dia nampak. Jadi nikmat sihat kita guna selalu. Besar-besar nikmat, antaranya nikmat iman Islam bergu dengan sihat kita ni. Tak sakit lagi kita ni, kurang sihat je. Kurang sihat, sakit tak lagi sakit sepitar. Kurang sihat. Jadi hok kurang sihat tu tak ada benda. Boleh kaki langkah mari rumah Allah, boleh ambil air semayang, tak sempat mari rumah Allah, ada keuzuran, solat rumah tak tinggal solat. Tanda syukur kita nikmat sihat Allah Ta'ala beri pada kita, pada kita. Untung orang ini baik, muslimin muslimah. Apa malam ini kita nak bicara ringkah ni, dalam setengah jam lagi ni kita nak bicara satu surat, surat yang diutus oleh Ibnul Mubarak kepada saing dia, kawan dia, lebih kurang sebaya umur, lahir pun sekapungnya lebih kurang ni, iaitulah nama dia Fudil bin Iyad. Selalu kita dengar bila sebut Ibnul Mubarak, orang sufi tasawuf. Fudil bin Iyad sufi tasawuf, banyak karangan-karangan dia kaitan dengan kesufian. Kalau dalam masa yang sama, umpama contoh Ibn al-Mubarak ini orang alim pelbagai cabang bidang ilmu, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, bahkan ilmu yang berkaitan dengan qiraat Al-Quran, orang hebat. Bukan saja duk berzikir, duk mengantik, duk semayang malam, duk menangis malam, kan? Bahkan alim pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Jadi dia ini lahir 100 lebih kurang 118 Hijriah. Kalau dia utuh surat ni, Fudil bin Iyad 8 Hijriah. Lahir setengah pandangan ahli sirah, dia kata lahir di satu kampung, satu daerah yang sama ya. Orang sekapung lah dia. Dia telah di tempat bernama Maru. Sekarang ini di Afghanistan, kawasan Asia Tengah, situ lahir dia. Tapi bila usia menginjak dewasa ini, masing-masing bawa haluan masing-masing. Ibnul Mubarak ini merantau habis negeri, negeri Arab mana tu, hampir ke semua dia pergi tu. Untuk apa? Untuk nak menuntut ilmu pengetahuan. Fudil bin Iyad pergi ke Mekah, duduk Mekah, Mekah Madinah, Mekah Madinah. Dia pisah. Jadi satu ketika, satu hari, Ibnul Mubarak mengutus surat kepada Fudil bin Iyad. Dia tulis surat, hantar orang lah. Ketika itu Ibnul Mubarak duduk di satu kawasan yang nama dia Tursus. Tursus ni sekarang ni di Turki. Jarak daripada Turki ke Mekah pada waktu learning lah, bukan waktu itu dia tak berubah ribu kilometer juga tu, seribu lebih kilometer jarak dia tu, hantar orang. Maka dalam isi kandungan surat itu Ibnul Mubarak tulis apa? Walau kedua-duanya masing-masing alim belaka dah ni, alim belaka. Antara isi kandungan iaitulah untuk nak mengingatkan saudara dia ni, kawan dia ni. Iaitulah antara lain memperingatkan tentang suatu kewajipan yang dilalaikan. Yang dilalaikan oleh Fudil bin Iyad, suatu perintah daripada Allah yang lebih besar anugerah daripada apa hak Fudil bin Iyad buat lening. Sebab apa?
Pada waktu itu Ibnul Mubarak sedang berjihad pada jalan Allah, perang. Ada pun Fudil bin Iyad ni duk main Mekah Madinah, Mekah Madinah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kerja dia ibadah ya, mayang malam, zikir, baca Quran, puasa, umrah, tak usah kira lah. Mekah tu umrah, tawaf, apa begitu begini. Jadi tujuan dia untuk mengingat, bukan untuk nak mengajar, nak mengingat je kawan dia ni. Maka dia tulis surat. Dalam surat tu dia tulis apa? Dia tulis, ya abidal haramain, wahai orang yang mengabdi diri kepada Allah di dua tanah haram. Musembah Allah, ya sembah Allah. Musembah mana di dua tanah haram lah. Besar ganjaran tu. Duk Masjid Haram, Masjidil, Masjid Nabawi, fadilat solat apa begitu bina besar. Jadi Fudil bin Iyad dia peringat, wahai orang yang mengabdi diri kepada Allah di dua tanah haram. Lau absar tanah, pada kalau mengkelih lihat kami ni yang sedang berjuang berjihad pada jalan Allah Ta'ala ini. Lau absar tanah, la'alimta annaka fil ibadati tal'ab. Nescaya kamu akan boleh kelih lihat, boleh buat kira-kira pertimbangan bahawa ibadah kamu duk main Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi ni, ibadah mau adu dengan ibadah kami ini macam gemain, dia kata. Sudut ibadah tak ada main, boleh pahala belaka, leloh-leloh tak saja. Tapi sudut ganjaran tu macam ke orang yang sungguh dengan orang yang main, boleh ganjaran belaka, situ disebut ibadah ni. Ini bahasa kiasan diguna Ibnu Mubarak. Ia tak pergi direct pasal alin sama alin dah. Pakai kiah-kiah begitu. Kiah-kiah pun bukan niat nak perina, nak pelekeh, dah nak peringat. Sabah dia ni tak ingat ni. Tu dia kata, kalau adu dengan hak kami buat ni, dia bukan nak besar diri. Dia datang daripada hati dia sungguh sayang kepada sahabat dia ni. Sayang pada sahabat dia peringat. Kata-kata al-kalam idza kharaja minal qalb wasala ilal qalb. Kata-kata ini yang dikeluarkan, kalau keluar daripada hati, dia akan sapa ke hati. Tengok sumber mana. Datang daripada hati, sapa ke hati. Kalau datang daripada perasaan nak marah, tak sapa ke hati. Datang daripada sifat deki, tak sapa ke hati. Dan apa lagi? Tak sapa. Jadi dia, surat dia tu, walau tak keluar daripada mulut dia sendiri, tapi mentakbir, menceritakan kehendak hati. Hati tak boleh nak kata-kata. Zahirnya kehendak hati tu keluar daripada mulut. Pada duduk jauh, duduk jauh tulis surat. Tapi sebenarnya itulah isi hati. Isi hati. Maka dia kata, kalau adu hak aku buat dengan hak membuat ni, nescaya hak membuat tu macam gemai. Tujuan nak dapat hasil belaka. Nak pergi ke laut, keluar ke laut, keluar ke laut. Kata dia lah sikit, kita lewat sikit nak dubik. Tapi tujuan ke laut tu nak boleh ikan belaka lah. Kawan ni pergi sungguh-sungguh, pas subuh start motor, buk pergi selalu. Pergi pula tak main tepi-tepi ni, pergi tu jauh-jauh tengah-tengah laut tu. Kawan ni pergi tepi-tepi patah bira gini, keluh panggil, panggil keluh dengar. Pergi main. Pasal apa? Pasal kawan ni kata dia ni, dia ni pekerjaan dia. Dia nak hasil yang banyak, hasil yang besar. Susah sikit pun tak apa, jauh sikit pun tak apa, payah sikit pun tak apa, risiko besar pun tak apa, dia sanggup. Pasal itu pekerjaan dia. Hak kawan ni pergi ke laut juga, tapi dia kata, dah kita pergi ke laut, tapi pergi main je. Nampak gelak ikan, kita tembak balik lalu. Boleh ikan 3-4 ekor, kita balik. Atau, dulu. Tak dalam bawah nak balik, padang dah. Hak kawan tu, kawan tu dalam jalanan, tak apa lagi. Tempat tuju, ya Allah. Pasal ajak dia besar. Itulah lebih kurang ni sebuah ungkapan yang digunakan oleh Ibn Mubarak pada saudara dia ni.
Kamu macam gemai lah dengan kami. Sudut ibadah yang kamu buat dengan ibadah yang kami buat, kamu tu macam gemai. Boleh bayang gitulah. Walau tak tepat tu, saya bawa contoh tu walau tak tepat. Tapi boleh nampaklah gambaran tu. Bukan nak pelekeh, bukan nak perina tak. Bukan nak kata mu semayang malam, mu ibadah malam hari, mu baca Quran, mu puasa siang hari saja. Bukan. Baik. Apa? Sambung lagi dalam surat tu. Dia kata apa lagi? Man kana yakhdhubu khaddahu bidumu'ihi fanhuru ma bidima'ina tatakhaddab. Dia kata, dia Ibnul Mubarak nak menggambarkan lagi bahawa hak membuat tu nisbah dengan kami buat ni memain. Memain. Nampak? Bukan senang nak bangun malam ni. Nak ibadah waktu malam, nak solat malam, nak puasa pula. Orang duk akan oleh derita duk puasa. Orang duk sembang, kita ambil Quran, duk mengaji apa. Bukan senang. Sekali dua boleh buat, nak buat sama-sama. Payoh. Maka ganjaran patut Allah nak beri besar. Tapi nisbahnya Fudhi bin Iyak kata macam gemai nak nisbah dengan kami ni. Macam gemai baru. Contoh Fudhil Ibn Mubarak tulis dalam surat tu, dia kata orang-orang yang mana pipi mereka itu dibasahi oleh air mata, membangun semayang malam, mengaji Quran, munajat pada Allah, apa begitu begini, berdoa pada Allah, mengaku silap-silap dosa kamu, apa begitu, siapa menangis, meneleh, air mata basah, pipi-pipi. Nisbah main? Kat mana nisbah main? Adu dengan hak kami ni. فَنَحُورٌ مَا بِنِمَاءِنَا تَتَخَضَّبْ. Nampak selalu main. Adapun tekok-tekok kami ini dibasahi oleh darah-darah, dia kata. Main tu. Pada payah dah nak main saat ni pun kita tak mampu. Mampu tapi tak buat. Nampak? Nak banding dengan Fudhil bin Iyak ni. Tapi katanya Ibn Mubarak main lagi. Nak adu dengan ganjaran Allah nak beri pahala, Allah nak beri jihad fi sabilillah. Ni Fudhil bin Iyak ialah lah ni. Dia bukan tak tahu. Bukti dia tahu, ya apa adik kait dengan jihad. Dia orang alim. Sekali lagi ngujung ada hadis. Hak dia ingat, hak dia tahu. Dia ingat, dia tahu, tapi dia lalai, dia lupa sudut fadilah, kelebihan hak besar Allah nak beri pada orang yang berjuang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi lanjut dia kata apa? Au kana yut'ibu khaylahu fi batilin. Ataupun dia meletihkan kuda dia itu pada perkara yang sia-sia. Kuda ada, kuda ada, tapi duk gimari itu hulu hilir, hulu hilir, timur barat, utara, selatan. Siapa letih kuda-kuda? Letih kuda. Patut kuda gunalah kemuncaknya. Antara lain, siapa kepada peringkat letih kuda ni, kalau tuntut jihad, kena bawa pergi jihad. Tak, tapi bawa pergi mari. Letih kuda. Fakhuyuluna yaumas sabihati tat'ab. Main memana? Ada pun kuda-kuda kami ini pada hari pertempuran yang sengit, kuda kami jadi letih. Letih kuda kami duduk medan perang. Letih kuda mungkin main. Katanya Ibnul Mubarak. Lagi. Rihul abiru lakum. Rihul abiri lakum wa nahnu abiruna. Adapun wangi-wangian yang kamu pakai, yang kamu calik, bau harum semerbak hakmulah tu. Sedap bau pakai. Kawan-kawan bau sedap, bau harum. Bolehlah pahala sunat. Tapi hak kami ni dia kata ada juga air wangi dia, air bau dia. Nak nisbah dengan mung, jadi hak mung tu main lah. Mana? Ada pun bau-bauan kami, rahjus sanabik, dia kata. Asap-asap debu. Debu tu sekian hari ada asap tu debu. Ada asap tu, debu tu berasap tu. Nak igat dah boleh nampak berasap, bau susu, lekat lama-lama nampak berita.
Nampak bakar. Oh, tu air wangi kami. Dia kata, wal ghubar la atyab. Wal ghubar, debu hak kasar-kasar sikit tu. Tapi baunya harum. Katanya Ibnul Mubarak. Kalau nampak dak harum, bagi kami bau harum. Itulah hak yang terbaik untuk kami, dia kata. Nak banding dengan kamu. Musdak bau tak hidung. Ah, midak lagi, kata. Nah, baik. Lanjut dia kata lagi rekah ni. Laqad atana al-maqalu nabiyyina. Sesungguhnya telah datanglah kepada kita ini kata-kata sabdaan nabi kita. Katanya Ibnul Mubarak tulis kepada Fudil bin Iyad ni, hadap Mekah ni. Kan kita tahu dah. Mung pun hafal hadis nabi. Aku pun tahu hadis nabi. Kait dengan apa? Kait dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, semua tahu belaka. Masuklah dengan kait dengan jihad. Mung tahu, aku pun tahu. Qaulun sahihun sadiqun la yakzib. Bila sebut hak nabi kita ini adalah merupakan kata-kata yang sahih, yang benar, yang sekali tak akan dusta. Pasal datang daripada nabi, kan kita i'tiqad begitu dah. Apa benda? Kata nabi ni, Ibnul Mubarak dia dak bawa hadis. Hak kataan nabi kait dengan jihad, nak peringat saudara dia Fudil bin Iyad ni, dia dak bawa hadis. Dia bawa qiyas je. Pasal dia tahu dah, Fudil bin Iyad tahu dah hadis kait dengan kelebihan jihad. Dia qiyas je. Tulis surat, tulis surat. Dulu dia tak ada bera-bera. Ni adab orang alim sama orang alim. Orang alim ni jangan ingat bila dia alim dia tak buat kesalahan. Ada datang salah dia itu kerana bukan tak tahu, kerana dia lalai. Terimam kita alim tak? Ambil sikit lah paling komang. Nak jadi terimam pun kena tahulah berapa rakaat semayang, bukan nanti. Terimam kita pun begitu. Tahu tak semayang isyak pak? Tahu pak rakaat. Dah terimam salah buat lima. Pada kita kata terimam jahil. Bukan terimam jahil. Tak ada jahil. Bukan atas ambil. Kerana apa? Kerana ada pandangan ulama' mazhab lain kata semayang isyak ada juga lima. Dah putuh dah. Empat rakaat tak ada khilaf. Dan dia pergi buat lima. Bukan jahil. Dia alim. Tapi dia dah ingat. Itu makmum kena peringat tu. Tak ada lepas semayang. Tok imam kita mazhab mana lima? Tak ada. Selama 14 kisah. Tak ada mazhab mana lima, tak ada. Kalau jadi dua, tok imam kita mana jadi dua? Musafir lah tu. Tupang tok imam tak kenal. Mayang jadi tok imam, mayang dua. Oh, ni mayang kosong. Musafir. Tapi kalau temu dalam kampung, tak ada pak. Baik muslimin muslimah, ini dah ingat. Maka dia kiyah je. Cara orang alim ni. Nampak. Jadi alim sama alim pun kena tegur. Tapi learning jadi kadang terlajak je. Alim sama alim penimpal dia awak-awak. Duk berlawan dalam Facebook. Kadang benda hok khilaf-khilaf je duk berlawan dalam Facebook. Awak ni, hok alim ni, anak buah dia ada 1,000. Hok seorang lagi ada 1,000 juga. Tak selesai yang dah lah. Kucar lana habis. Padahal mudah je. Mu'alim sama alim. Learning. Tak payah utuh surat. Duduk 1,000 kilometer pun. Automatik. Sapa. Masa tulis tak tekan enter. Send. Sapa. Kawan boleh baca selalu. Oh, nak nasi dah, dah masuk. Sapa dah hok ye pesan. Duk mana 1,000 kilometer. Tapi duk balah dalam Facebook. Tak selesai ya. Padahal nak selesai mudah sangat. Sebab tu datang daripada hati, nak curuh dalam hati. Ibnu Mubarak datang daripada hati dia, nak hantar dalam hati Fudil bin Iyad. Fudil bin Iyad pun boleh terima. Tu kerja hati. Tapi kalau tinggal hati, duk pakai hok kira-kira, kira-kira puas hati. Pakai hati juga, tapi nak beri puas hati. Ni nak berlawan semua ni. Takut jatuh harga diri, malu korang, berasa komang. Ha ni benda dia.
Tak ada komen. Dah ingat mu alim-alim dah orang iktiraf dah alim, tapi ada tak ingat. Bila orang pun ingat, terima dengan hati yang terbuka. Nah, maka dia bawa kiyah, dia kata apa? Kalau datang dah Nabi kita cerita dah, mu tahu, aku pun tahu. Nabi kata apa? Nisbah mu ni main ibadah mu ni. Nabi kata dah, la yastawi. Ini bukan hadis, ni kata Ibn Mubarak. Hadis dia ada kat gini. La yastawi khailullahi fi anfi mri'in wa dukhanu narin talhab. Dia kata dak serupa, dak sama kuda yang ditunggang dalam medan perang sehingga memercikkan asap-asap debu yang masuk ke dalam dua lubang hidung orang yang berjihad, tidak lagi akan dimasuki oleh debu daripada asap api neraka. Dia dak masuk dah. Wah, berjuang berjihad pada jalan Allah, masuk debu, masuk debu dalam hidung. Bila hidung tadi dimasuki oleh asap debu daripada hentakan kuda tadi, ia tak akan masuk dah bau asap api neraka, tak akan masuk dah. Cuma Ibn Mubarak ia tak sebut hadis, dia tahu dah geng dia ni aling dah, cuma nak peringat je. Hadis dia apa? La yajtami' gubaru fi sabilillahi wa dukhanun jahannam fi makhrajil 'abd. Dah akan sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berhimpunnya asap ataupun debu di jalan Allah dengan asap api neraka dalam dua lubang hidung orang yang berjuang berjihad pada jalan Allah subhanahu wa taala. Dia tak akan beri pun dah. Baik. Jadi nisbahnya hak membuat tu mainlah. Balik semula wa asah hadi. Baik. Muslimin, muslimah tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Mengujungnya, pesan lagi Ibn al-Mubarak kepada Fudil bin Iyad, dia kata, hadha kitabullahi antiqu bainana. Ini adalah merupakan kitab Allah yang ia berkecek di antara kita. Ingat, Quran ini dia kecek untuk kita. Kalau kita baca, benarnya kecek dengan kita tu, kita baca. Kena sedar bahawa ia kecek kita. Apa maknanya? Maksudnya dia Quran-Quran ni, walau kita baca, walau kita dengar, kena faham satu benda. Quran ini sentiasa hidup. Dia ini interaksi dengan kita. Tu yang tiku maksudnya interaksi dengan kita. Kan saja nak baca boleh pahala, dengar boleh pahala. Tapi ada tuntutan yang memerlukan kepada tindakan kita. Membaca dengar boleh pahala. Membuat benda hak mu dengar saning, suruh semayang, aqimus solah, Quran kata semayang, dengar saja, baca saja, tuntut tindakan daripada kita kena semayang, sampai kepada zakat, haji, bak gapa lagi, semua sekali meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, semua sekali dia tuntut. Katanya Ibn al-Mubarak pada Fudil, tahu belaka dah ni. Katanya akhirnya, katanya Ibn al-Mubarak, dia kata Quran kabadah kita mengetahu benda, laisa syahidu bimayyitin la yakzib. Quran sebut, bukan ayat Quran, tapi mafhum daripada ayat Quran yang Ibn al-Mubarak tulis, mengetahu dah ayat Quran, ayat mana, ayat berapa, berapa kali ada dalam Quran, seumpama mengetahu belaka tak ayat kabadah. Qurannya kata apa? Dan mafhum dia, laisa syahidu bimayyitin la yakzib. Orang yang mati syahid ini dia tak mati, dan sesekali kataan Quran ini tidak dus, tak dusta, tak mati. Rekahnya lepas daripada itu, Fudail bin Iyad ni hak hati lembut ni, bila diperingat Sabah dia pesan daripada jauh ni, atau orang mari atau surat ke dia ni, tak barang lah atau surat 1,000 kilo nak pesan. Oh, dia bila selesai baca tu dia pun menangis dia. Oh, ada itu jauh atau surat, ya, ingat nak buat benda, ingat nak terus saka, ingat nak BPT ada kitanya. Nampak, nak kabar dia lebar, nak kabar dia hebat amalan, tak, bukan gitu. Fudail bin Iyad yang menangis selalu, ya lalah lama kening yang menangis, ia tinggal jihad. Sedap nikmat duk ibadah pada Allah di rumah Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, malam qiyam, baca Quran, puasa, umrah, apa begitu begini,
Bila dia peringat Ibnu Mubarak tinggal jihad, dia menangis. Menangis, ya. Kemudian selesai tau surat, orang ni pun nak balik. Nak baliklah. Tau surat dah nak balik semula tu. Jauh pula perjalanan tu. Katanya Fudil bin Iyab, nak balik, nak balik. Tapi aku nak beri kamu satu hadiah, dia kata. Nak beri hadiah kamu ni, kamu nak balik ni. Agak-agak pun dia hadiah. Dah orang mari jauh kan, nak beri hadiah lah. Orang mari makan puluk rumah kita, ada beri hadiah juga tak. Beri hadiah budak Jabir tu. Buat air kotak ke apa begitu. Dok ke dia pun, dia buat adik kanak dia. Ada hadiah buah tangan. Lebih lagi lah kalau orang buat mari suatu benda datang daripada jauh. Kan nak air kotak. Kurang-kurang tak usah balik lagi lah. Duduk di bandar dulu, tidur hotel dulu, makan malam ni, ikan bakar pula. Apa contoh. Nak balik ke pergi, pergi sapu. Tu contoh lah. Baru padan patuk mari jauh. Sahabat-sahabat kita nak beri hadiah. Dah kita orang berada ni. Contoh. Tapi dok, bukan seekor kuda, bukan dua ekor kuda, bukan tiga ekor kuda. Boleh seekor kuda tak apa dah. Jalan-jalan nak balik jauh ni, naik kuda ni mula. Dok, handok. Nye nak beri apa? Nye nak beri hadih ke kawan ni. Nak beri hadih. Kawan seronok lah, boleh hadih. Allah mari jauh 1,000 kilometer ni, lebih ni, boleh hadih. Boleh riwayat hadih. Fudil bin Iyab ni bukan orang barang ni, belang-belang tasawuf sufi ni, dia riwayat hadis juga dengan barang. Waktu kadang-kadang kita ni tambah lagi tu, takut duk leka, duk putar wasabih, ngaji pun malah, dengar pun malah, mari kuliah pun malah, bimbang juga tu. Takut mudahnya kecek lah. Kadang orang duk kecek, ni kecek dapat hitam. Kita berasa ya dah, rupanya dah. Ni Fudil bin Iyab. Belang duk main zikir, belang duk semayang, belang duk baca Quran, belang duk apa, dia ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dah ingat daripada ilmu pengamalan, orang peringat mudah selalu nak balik semula, nak betul semula. Baik. Jadi nak beri hadiah kemung lah. Hadiah apa? Itulah khabar saning. Fudil bin Iyab bukan dia tak ada ilmu, dia ada ilmu, dia dah ingat je. Dia riwayat pula hadis ni. Perawi hadis pula dia ni. Kau orang barang. Baik. Dalam Bukhari ada, Nasrai ada, Imam Ahmad ada. Jadi kita ambil mafhumnya, kita ambil hak Imam Bukhari. Pendapat hadis dia. Hadis dia, datang seorang lelaki kepada Rasulullah, kita ambil mafhum ni. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata apa pada Nabi? Dullani ala amalin ya'diluhu al-jihad. Hai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tolong tunjuk kepada aku satu amalan yang menyerupai kalau tak pergi jihad. Tak pergi jihad tapi nak buat amalan ni yang menyerupai jihad. Orang pergi jihad tak pergi tapi nak buat amalan ni, bila tak pergi boleh pahala ganjaran macam jihad. Kita temu dengan Nabi. Ada sahih ni? Tak tahu pulih. Kata dah tak ni orang alim. Ya tahu. Itu tujuannya Ibnu Mubarak nak peringat ya, bukan nak ngajar. Nak peringat. Ni lala kita ni tak ingat. Jadi bila orang peringat kita barang hok kita tak ingat, bukan baru kita tak tahu, bukan makna hina kita ni, bukan makna hina. Tak ingat. Mayang pak tak ada hina tak imam . Tak ada hina tak imam, mayang nak bangun pula mayang lima kak baki. Orang tu subhanallah bangun kok. Makmum nak tunggu, dia turun mula. Kalau tak mau farokoh, tunggu dia turun mula. Paham mayang? Nak cetong tak imam. Tukar selalu. Tak ada ina.
Cikik abu jangan pandang hina, jangan pandang lekeh. Ia dah ingat. Oh, oh gelarang kita. Gelarang kita. Ha, supaya ia mayat rumah kita contoh, mayat tak imam dia kata kata imam mayat rumah dah ingat orang kat rumah. Nah tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat mesti ketam, mesti ketam kali. Ada tok puang, ambo abang eh, dak dah ke mayang lama. Suruh apa baca? Ha, contoh. Ada ingat orang kat ha, rupanya. Ada contoh. Dia tahu dia. Nampak? Datang seorang lelaki pada Nabi, ya Rasulullah tunjuk pada aku satu amalan yang menyerupai jihad. Apa jawab Nabi? Nabi jawab apa? Nabi kata, la ajid, aku tidak menemui. Bila Nabi kata tidak menemui, makna apa? Kalau tanya Ustaz Deng, Ustaz Deng apa hukum gini? Aku tak temu. Istimanya Ustaz Deng tak tahu, memang tak tahu. Kita tanya ustaz lain. Tak tahu kok ustaz lain. 5-6 orang. Yang ketujuh baru jumpa. Ada hukum dia. Tu kata kita bila kita kata tak jumpa. Sedangkan hukum tu ada tak jumpa. Kita tanya ustaz lain kok. Tapi bila Nabi SAW kata la ajid, aku tidak mendapati, maksud apa? Tak usah kita tanyalah sahabat lain. Tak usah kita tanyalah orang lain. Memang tak ada. Nah, ha, memang tak ada dah. Nabi kata la ajid, aku tak temu, maksudnya tak ada. Tak usah kita tanyalah, tak usah dok mikir, tak usah dok nengunglah, tak usah kiyahlah, tak usah apa, tak ada. Kemudian Nabi nak beri faham lagi kepada sahabat hak adil ni, hak tanya dia ni bahawa tak ada. Nabi bawa, Nabi kata. Nah, ha, kan nak kita pengen tanya kok. Tak ada. Nabi kabar lagi. Man yastati'. Siapa mampu? Idza kharaja al-mujahid fi sabilillah, bila seseorang orang yang berjuang berjihad pada medan jihad fi sabilillah, dia keluar saja untuk berjuang berjihad, tak situ dia keluar tu mung ni hak dak gini nak oleh pahala juga ni, macam ke dia mung tak semayang, la yuftir lebih kurang begitulah, tengok semula neh. Start dia keluar tu musmayang, mundak berhenti beretok. Mayang homo. Pak musmayang, tanpa sikit pun hadir perasaan bosan. Kosong semua, sedap semua, seronok semua. Tak putus-putus. Pak mayang-mayang, pak mayang-mayang, pak mayang-mayang. Dah bila berhenti, nu hak berjuang jahat tak boleh lagi. Ha, tak boleh berhenti, kata Nabi. Tak boleh berhenti. Nu mayang semua. Makan tak boleh, minum tak boleh, berok tak boleh, keting tak boleh. Tak boleh berhenti. Dah nak faham ni hok kata Nabi sat ni la ajid, tak ada. Kan kata ada pula apa kita mayang tak berhenti betok ni, tak ada. Ia boleh buat gitu. Neh. Selagi kata Nabi, ia puasa. Pada dia puasa, dia tak buka. Tak kira siang, tak kira malam, orang puasa siang terbit matahari, terbenam matahari. Neh, terbit fajar, terbenam matahari. Bukalah. Ni tak. Lagi kawan tu tak balik, tak boleh buka. Baru boleh macam ke dia. Katanya hak tanya sana bila Nabi kata gini, man yastati', apa dia hak boleh gitu ya Rasulullah? Tak ada lah jawab dia. Hadis ni Fudail bin Iyad beri hadiah kepada orang hak sapa surat kepada dia, kepada dia. Boleh hadiah tu ya. Ha, nampak. Eh, soalnya. Eh, benarnya pada pandangan mereka ini, eh, bila boleh dengar hadis Nabi besar ganjaran dia, eh, lebih besar lagi daripada buah tangan bila diberikan buah hati. Buah hati besar lagi daripada buah tangan ni, eh, bak kasih mereka pada Nabi ni bila terima satu hadis, Allah seronok dia, eh, itulah kita. Dia ada perasaan begitulah. Eh, ada kuliah. Eh, nampak? Boleh dengar satu ayat Quran, dia boleh rasa seronok. Boleh dengar satu hadis. Eh, ustaz main ngajar biasanya sebut juga tu eh. Satu hadis, satu ayat Quran, boleh dengar Allah seronok. Nak balik dah ni. Saat ni mari tinggal rumah, nak balik dah ni. Kau ingat dah ingat tu, sekian kira tu memang sama dah kita. Tapi saat ni dengar dah Allah seronok, buat balik eh. Eh, itu kita muslimin muslimah tamu Allah yang dimuliakan sekalian. Tu nak cerita malam ni supaya apa ni?
supaya kita merasai sama izzah. Dok penggar ni, dok penggar kita ni dengan saudara kita, sahabat kita yang berjuang berjihad di Palestin. Takut mai berasa tawa je. Biar izzah sama. Kita tak mampu nak tolong sama dengan dia ni, akak senjata ke apa gitu gini. Tapi biarlah kebersamaan hati kita tu dengan dia, berasa hebat sama dengan apa yang mereka buat, yang mereka lakukan. Biar begitu. Yang tinggal doa, selit sama doa, dalam doa kita tu selit sama doa untuk mereka. Juga di samping kita menyalurkan sumbangan-sumbangan. Jatuh kena salur sumbangan. Bahagian yang ada pada kita ni, ada bahagian untuk mereka. Mudah-mudahan ada keterikatan. Ikatan kita ini menolong mereka, membantu mereka. Ada asbab untuk kita mendapat kebaikan daripada jihad mereka itu. Bahkan syahid mereka itu, insya-Allah taala. Jadi kepada itulah untuk malam yang berbahagia ini, mana comel molek tu Allah beri pinjam pakat syukur ramah-ramah. Mana kurang lemah tu lemah diri saya sendirilah susung kata-kata tu bicara. Kabarlah mana dok kena baik kismula lain kali insya-Allah taala. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'anfa'na ma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma sur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afin wal madlumin fi Filastin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.